Selamat datang ke PDPR Pendidikan Moral Tingkatan 1. Hari ini kita akan masuk ke unit yang baru, yaitu unit 2, Insan Pemoral Pilihan Hidup. Okey, dalam unit ini kita akan belajar beberapa objektif pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar apakah maksud insan pemoral. Yang kedua, kita akan belajar apakah ciri-ciri insan pemoral. Ketiga, apakah kepentingan menjadi seorang insan yang bermoral. Dan seterusnya, apabila kita tahu apakah kepentingan, apakah ciri-ciri, kita perlu belajar ciri-ciri itu dan aplikasikan ke dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Apakah maksud insan bermoral? Okey, kita pisahkan perkataan ini. Perkataan yang pertama, insan. Perkataan yang kedua, bermoral. Okey, apakah maksud insan? Okey, insan adalah merujuk kepada seseorang individu. Tidak kisah dia adalah lelaki ataupun perempuan. Okey, moral. Apakah maksud moral? Kita imbas kembali unit 1. Apakah maksud moral? Adakah anda masih ingat? Okey, moral kalau ikut unit 1 adalah tingkah laku yang baik, yang benar dan boleh diterima oleh masyarakat. So, bila dua perkataan ini digabungkan, dia adalah maksud individu yang berfikiran positif ataupun berfikiran baik, berperasaan baik dan mengamalkan perlakuan yang baik. Okey, seterusnya. Okey, ciri-ciri insan bermoral kita akan lihat daripada tiga segi. Yang pertama, cuba awak lihat apakah gambar yang cikgu letak di nombor satu itu. Gambar otak kita. So, apakah fungsi otak kita? Kenapa cikgu perlu letak otak itu? Apakah fungsi otak? Otak adalah untuk berfikir. So, segi yang pertama adalah dari segi pemikiran. Okey, yang kedua, gambar apa? Gambar, mimik, muka. Kenapa kita seseorang itu dalam kehidupan seharian ada boleh menghasilkan banyak mimik muka? Gembira? Gembira, saya gembira. Sedih? Kecewa? Ataupun saya nangis? Kenapa ada banyak mimik muka? Sebab kita ada perasaan. So, segi yang kedua adalah perasaan. Yang ketiga adalah melalui perlakuan ataupun tingkah laku. Okey, pergi ke segi yang pertama, pemikiran. Kalau seorang insan yang bermoral, kita perlu berfikir secara rasional. Contoh, kalau dalam bas, awak adalah seorang penumpang. Lepas tu awak ada tempat duduk, awak duduk di sana. Tiba-tiba ada seorang nenek, dia naik ke bas itu. Lepas tu dia cari sini, cari sana, tidak ada tempat duduk. Kalau awak adalah seorang insan yang bermoral, awak adalah seseorang yang bermoral, apa awak akan buat? Okey, awak sepatutnya berdiri. Lepas tu beri tempat duduk awak kepada nenek itu. Itu adalah berfikir secara rasional dan bertindak secara rasional. Okey, seterusnya, betul atau salah? Maksudnya kita dalam otak kita boleh membanding bezakan apa perkara yang betul, apa perkara yang salah. Contoh, ponteng sekolah. Adakah ponteng sekolah itu perkara yang betul? Tidak, itu adalah perkara yang salah. So, bila kita tahu itu adalah perkara yang salah, kita tidak boleh belajar atau kita tidak boleh melakukan, mengamalkan amalan itu. Okey, seterusnya adalah boleh membuat keputusan dan dapat menyelesaikan masalah. Contoh, kalau awak nampak seorang nenek, dia nak melintas jalan. Lepas, ataupun dia jatuh. Lepas tu orang, ha ha ha, nenek
itu jatuh, apa kamu akan buat? Okay, awak akan, kalau awak seorang insan yang bermoral, awak akan pergi menolong dia untuk berdiri ataupun melintas jalan. Itu adalah seorang insan yang bermoral. Okay, yang kedua, mimik muka, perasaan, dari segi perasaan. Okay, kenapa cikgu kata perasaan? Okay, maksudnya dalam sesuatu situasi, contoh kalau kawan saya sakit, apakah perasaan yang sepatutnya awak perlu ada? Adakah kawan kamu sakit, kamu kawan saya sakit? Itu adalah perasaan yang tidak sepatutnya. Kalau perasaan yang sepatutnya, awak akan berasa simpati. Aduh, kenapanya kawan saya sakit? Saya harap, saya semoga dia cepat sembuh. Saya berasa simpati. Ataupun kalau saya nampak adik saya memenangi pertandingan, contoh menyanyi. Adik saya menyanyi, dia dapat nombor satu. Saya perlu berasa, wah, adik saya dapat nombor satu. Ya, bagusnya, tanya. Itu sepatutnya perasaan yang perlu ada, bukan? Kenapa adik saya dapat nombor satu, tapi saya tidak dapat nombor satu? Saya berasa kecewa, saya berasa sedih. Itu adalah perasaan yang tidak sepatutnya. Awak perlu berasa gembira sebab adik kamu dapat memenangi pertandingan. Okey, yang ketiga, dari segi perlakuan, kita perlu bersikap adil. Kita perlu berbudi pekerti, kita perlu berperi kemanusiaan, kita perlu hormat menghormati orang. Okey, bersikap adil. Contoh, saya ada dua orang kawan, kawan perempuan. Seorang kawan perempuan ini, dia adalah seorang gadis yang jelita, gadis yang cantik. Seorang ini, dia, okey, sejalan dia. Tapi saya perlu bersikap adil terhadap mereka kalau saya adalah sebagai seorang kawan yang bermoral. Saya bagi dia, gadis yang jelita ini, bagi dia makanan. Saya pun perlu bagi dia makanan. Kalau saya rapat dengan dia, saya pun perlu rapat dengan dia. Bukannya saya rapat dengan gadis yang jelita ini, lepas tu orang yang okey saja ini, saya, kamu tolong saya buat itu, kamu tolong saya kutip sampah, kamu tolong saya buat ini, kamu tolong saya buat itu. Itu adalah layanan yang tidak adil. Itu adalah tidak baik. Okey, berbudi pekerti. Contoh, kalau orang memberi salam kepada kita, selamat pagi, apa kamu akan buat? Okey, kita perlu memberi salam balik. Selamat pagi tuan, selamat pagi puan. Ataupun bila awak menerima hadiah, apa awak akan buat? Kita perlu ucapkan terima kasih memberikan hadiah kepada saya. Okey, itu ialah berbudi pekerti. Okey, yang ketiga, berperi kemanusiaan. Contoh, kalau awak nampak seekor anjing ataupun seekor kucing dia jatuh ke dalam longkang, apa kamu akan buat? Adakah kamu biar dia mengalirlah pergi ke mana-mana, bukan kisah saya? Ataupun, ayah saya pergi cari kayu, lepas tu tolong dia untuk keluarkan dia daripada longkang itu, lepas tu letak dia di satu tempat yang selamat. Okey, mana satu adalah satu tindakan ataupun perlakuan yang berperi kemanusiaan? Okey, yang kedua itu iaitu saya menolong menyelamatkan anjing ataupun kucing itu, letak dia di satu tempat yang selamat. Okey, yang seterusnya ialah hormat menghormati, iaitu kita perlu hormat orang lain. Bila kita hormat orang lain pun akan hormat kepada kita. Okey, seterusnya kita akan pergi ke kepentingan menjadi insan yang bermoral. Okey,
Dalam kepentingan itu, kita akan tengok dari lima aspek, yaitu pertama adalah lihat daripada diri kita sendiri, yang kedua lihat daripada segi aspek keluarga, ketiga adalah dari aspek negara, keempat adalah dari aspek masyarakat, kelima adalah dari aspek alam sekitar. Okay, dari aspek diri sendiri, kalau kita selalu melakukan sesuatu perkara yang bagus, perkara yang baik, perkara yang bermoral, kita akan hidup dengan lebih aman. Okay, keluarga. Kalau kita selalu menolong ibu bapa untuk membuat kerja rumah, menolong adik kita sendiri untuk menyelesaikan kerja sekolah, lepas tu kita selalu bermain dengan mereka, contoh melakukan aktiviti reda. Apakah kepentingan kalau kita selalu menolong ibu bapa kita? Hubungan kita akan semakin rapat. So, bila hubungan kita semakin rapat, kita akan membina satu rumah tangga yang bahagia, iaitu kita akan wujudkan satu keluarga yang bahagia. Okey, yang ketiga, kita lihat dari aspek negara. Kalau dalam negara ini, semua orang adalah orang yang bermoral, nampak sampah, kita kutip, nampak orang yang berkaum, saya adalah orang berkaum Cina, bila nampak orang kaum Melayu, okay, kita salam sejahtera ataupun hello. Bila nampak orang Iban, hello. Bila nampak orang kaum India, kawan yang India, hello. Okay, kita memberi salam, itu adalah satu tindakan yang moral. So, lama kelamaan dia akan mewujudkan satu perpaduan antara kaum. Bila perpaduan antara kaum itu semakin meningkat ataupun semakin kuatkan hubungan itu, image negara akan meningkat. Orang lain daripada negara lain, mereka akan nampak, wah, orang-orang di Malaysia ini sangat baik. Hubungan mereka sangat rapat. So, image negara Malaysia akan dipelihara. Okey, kita pergi ke aspek masyarakat. Okey, bila setiap orang dalam masyarakat selalu tolong-menolong, contohnya di taman, ada nampak sampah, kita kutip. Semua orang kutip. Bukan saya kutip, tapi dia tidak kutip. Semua orang mengamalkan tingkah laku yang bermoral. Lepas tu, bila berlaku banjir, semua jiran ataupun jiran-jiran di tepi, dia datang untuk menolong, mengemaskan, membersihkan tempat itu. Bekerjasama itu akan menyebabkan masyarakat itu hidup bermuafakat. Semua orang tolong. So, bekerjasama itu sangat penting. Okey, aspek yang kelima, kita lihat kepada alam sekitar. Kalau semua orang dia tidak buang sampah merata-rata, dia buang sampah ke dalam tong sampah dan bukan buang sampah di dalam sungai, bukan buang sampah di dalam hutan dan tidak bakar hutan. Kalau bakar hutan, apa akan berlaku? Hutan itu akan hilang. Bila hutan itu hilang, hutan itu dibakar, apa akan berlaku? Haiwan-haiwan tidak ada tempat tinggal. Lepas itu akan berlaku pencemaran. So, kalau semua orang dia melindungi alam sekitar itu dengan bagus, apa akan berlaku? Apakah kepentingan di situ? Akan mengelakkan pencemaran, akan mengelakkan kepupusan haiwan. Kalau tidak buang sampah di sungai,
itu boleh mengelakkan kepupusan hewan akuatik. So, banyak kepentingan di situ. Cikgu hanya beri setiap aspek hanya satu. Awak boleh lihat rujukan ataupun lihat buku teks. Jika sudah ada buku teks, awak boleh lihat buku teks. So, itu sahaja daripada cikgu. So, cikgu sudah sediakan latihan. Awak boleh lihat cikgu sediakan dalam PDF. Nanti cikgu akan share, akan upload dalam grup. Awak boleh lihat. Sila buat latihan di dalam buku latihan. Salinkan soalan. Lepas tu buat latihan di dalam buku latihan. Lepas tu hantar kepada cikgu. Okay, itu saja daripada cikgu. Terima kasih.